Kembang ini kok larangnya ra umum. Nah, di sini ono daun seledri, ono daun bawang putih, enak sama daun bawang pre. Ada tiga macam. Kita nyusul nyonya ya. Cuaca seperti ini. Nah, ini yang kemarin masih ada ya. Jam 2 siang ya, nyonyaku itu masih belanja 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 kayak gitu. Wah, luar biasa lah. Hobi ya. Artinya apa ini? Saya yang enggak tahu. Semua kucu kan. Bangku lah, mau lihat tuh. Oh, bicara lah, bicara. Cang takai takai. Oh, deh, sufu lah, sufu lah. Sufu itu好的. Deh, 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 deh. 吃饱了没？ Nah, kue liang tien lah, hajai su chang. Ya, qian fei ah. Wo zhong wu chao shang zhen me wan cai shi. Zhe ge hua yao fang li mian. Yao ba. Hua hua tai tai ji hao la, hao ba. La wo yao dai cai lan shen yao zuo shen mo? Ah, ni zhe ge zhe hen duo le. Ei, ni xia xia hui qi zai yong ne ge zhi hao, bao. Oh, ini adalah bunga. Ini harganya ya lumayan teman-teman, 1.200 sak pote ya. Jadi hari ini beli bunga. Aduh, kita lihatlah seperti apa bunganya. Nah, bismillah. Ini yang bikin mahal itu potnya. Oh. Kembang opo iki lah. Kembang ini kok larangnya ra umum. Aku nggak tahu ya nanti mau ditaruh mana. Katanya mau ditaruh di rumah. Ya, ya tak taruh sini aja dulu. Nanti posisinya biar dibenerin sama nyonya. Ku tak habis pikir nyonyaku bagaimana.
Mendino blonjo kaya ngene. Nyonyaku itu gimana? Ini kalau misalkan kita di lockdown karena COVID itu teman-teman, kita itu tidak kekurangan makan itu ibaratnya. Oh ini udang. Udang wis dibungkus koran harus disuruh bungkus lagi. Oh ini enak ini. Membeli kuapau. Jare ora kuapau-kuapau nang yo tuku. Godong telo ya, sayur sejuta umat. Yuk, lah setiap hari belanja sayur segini banyaknya itu habis sopora, yuk habis teman-teman. Karena kita kan masak untuk salon ya. Jadi kalau misalkan sayur nggak habis gitu, kalau misalkan sayur gimana sekiranya masih banyak itu nyonyaku memang sengaja masak untuk salon ya. Jadi yo masak, jadi yo belanjaannya yo banyak. Basah ini. Sini ono daun seledri, ono daun bawang putih, ene sama daun bawang pre. Ada tiga macam. Ini daun kucai, daun ketumbar, godong telo, jagung. Ah, di sini ono wortel, ini brokoli. Brokoli ini cuantik banget ya, seperti ini. Di sini ono godong telo. Nah, ini enak ya teman-teman. Ini udang. Udang yang ditambahi tepung itu loh teman-teman. Jadi ini kalau digoreng mantep banget ini. Seneng aku, suka. Di sini juga ada udang ya. Biasanya kalau Imlek itu makan udang teman-teman. Belinya agak banyak. Ini wes dikoranin ya. Jadi aku ndak buka lagi. Udangnya tuh seperti ini teman-teman. Contohnya seperti ini. Ada dua. Nah, udah ditaruh koran ya. Jadi saya tidak membukanya. Nah ini tuh ano hokoliao ya teman-teman, fish cake. Ini biasanya untuk masak hot pot. Ini darah non halal, ada ketan darah non halal. Nah ini ano ikan-ikan ya, ikan pacila-pacila. Kayak gini. Aku nggak buka ya, ini nggak usah dicuci lagi, ini bersih. Kalau mau masak baru dicuci. Ini namanya kuapau teman-teman. Kuapau itu hampau, burger tradisional Taiwan. Jadi bentuknya kayak kerang, ini bisa dibuka ya. Ini yang pakai gandum punya, ini yang pakai tepung biasa punya. Ini kita lanjut makan dulu ya. Ini dikasih CC teman-teman. Nah ini harganya 60 NT, makanan kok mahal banget ya. Nah seperti ini. Sama ini roti tawar teh merah Hongcha seperti ini. Aku ngemil rotinya di sini ya sambil kita mengabadikan momen. Ini bunga nyonyaku beli saat sama potnya itu 1.200.600.000 rupiah. Nah ini anggrek-anggrek ini aku untuk harganya itu saya enggak nanya secara detail ya, mohon maaf ya. Nah, ini namanya opo, aku rodok lali ya teman-teman. Kok semahal itu tuh, kayak penasaran banget gitu. Nah, kita pokrek ya. Bukan coklat loh, bukan. Seperti ini. Bismillah.
banget. Dalamnya tuh kayak yang kenyal-kenyal. Kenyal-kenyal seperti ini, bukan roti ya. Manis banget karena membelakangi matahari ya, jadi silau, jadi mohon maaf ya teman-teman, ini roti tawar ya. Jadi dia rasanya tuh asin, ada manisnya sedikit, terus ada rasa tehnya. Enak-enak. Tadi nyonya aku juga makan dua untuk sarapan, tak kasih telur satu. Pokoknya rasanya tuh tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata dan logika. Enak banget gitu loh. Dia tuh tipe roti tawar yang padat. Nah, videonya cukup sampai di sini teman-teman. Saya Yayu Jayo mengucapkan terima kasih telah menonton video ini. Mohon maaf kalau ada salah kata, salah tingkah, salah laku, salah perbuatan. Mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Stay healthy, stay positive thinking. Selalu bersyukur. Bye-bye. Sarangnya.